Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak dan ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali ta'lim duha kita di pagi ini, bahwa Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita sampai dengan duha ini. Dan di antara nikmat yang terbesar adalah dipilihnya kita semua, dihadirkan, dirangkul, ditempatkan di rumah Allah langsung untuk bisa mengikuti ta'lim, mendekat kepada Allah melalui pendalaman sebagian dari tuntunan agamanya. Semoga dengan nikmat ini kita digolongkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, tercantum langsung di dua kitab sahih. Yang pertama di Sahih Al-Bukhari nomor hadis ke-71, dan yang kedua di Sahih Muslim nomor hadis 1035. Jadi saking pentingnya hadis ini sebagai motivasi kepada para penuntut ilmu, ini baru permulaan saja, baru pengantarnya. Jadi kalau Anda sudah datang, ini yang didapatkan, ya. Kalau sudah belajar, ada kemuliaan yang lainnya. Mari kita bacakan hadisnya. Ini dari hadis riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. حديث ini disampaikan dari sahabat, alhamdulillah, Abu Muawiyah bin Abi Sufyan, alhamdulillah, semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya. Qala, Muawiyah kemudian menyampaikan, berkata, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, saya pernah mendengar satu kali Nabi SAW pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid din. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun, kalau ada kata man di dalam bahasa Arab, itu artinya umumnya menunjuk kepada orang, makhluk tanpa batasan. Jadi mau orang tua ataupun yang remaja, mau yang besar ataupun yang kecil, mau yang sepuh ataupun yang masih muda, siapapun. Man yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang yang baik. Jadi misalnya kalau ada orang dalam pandangan Allah, pemuda yang belum baik, Allah inginkan dia jadi baik. Orang tua yang belum baik, di akhir masa hidupnya Allah inginkan dia berubah menjadi baik dalam pandangan Allah. Anak-anak yang belum baik, Allah inginkan dia menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. May yuridillahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Perhatikan tandanya, yufaqqihu fid din. Yufaqqihu fid din, maka Allah akan pahamkan ia mengenai urusan agamanya, mengenai ketentuan agamanya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan yufaqqihu fid din di dalam hadis ini, dia akan diberikan bimbingan oleh Allah mau belajar tentang agamanya sehingga mengerti dan paham tentang perintah dan larangan Allah, al-amru wan nahyi. Dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Dia mengerti apa yang harus dikerjakan, apa yang mesti ditinggalkan. Dia paham ini tuntunan yang harus kemudian diikuti, ini hal yang kemudian harus ditinggalkan dalam hidupnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada dua hal penting kemudian yang mesti kita garis bawahi di hadis ini. Yang pertama, kata para ulama hadis ini sekaligus menegaskan kepada kita bahwa kebaikan-kebaikan dunia itu belum tentu menjamin kita dipandang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misal, harta kita bertambah. Kemarin tidak punya motor, sekarang punya. Kemarin baru punya motor, sekarang punya mobil. Itu belum tentu jadi tanda kebaikan dalam pandangan Allah, walaupun orang-orang di sekitar kita memandang kita meningkat kadar kehidupannya. Kalau orang ini walaupun meningkat hartanya, dia tidak paham tentang agamanya. Dia tidak tahu bagaimana cara salat yang benar. Dia tidak paham tentang tuntunan zakat. Dia tidak mengerti tentang keutamaan umrah dan haji dan sebagainya. Maka menurut Allah, ini belum menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Demikian juga seorang yang meningkat kedudukannya,
Anda para ayah misalnya promosi jabatan, meningkat kedudukannya, bertambah kemuliaannya dalam pandangan manusia, tapi dia tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana yang riba, mana yang dibenarkan. Subhanallah, orang seperti ini, kata Allah, ditegaskan dalam lisan Nabi, belum menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, makna kedua, ketika Allah menginginkan orang-orang ini menjadi baik, ternyata subhanallah, akan dirangkul orang ini, diberikan taufik untuk mau belajar agama. Jadi maksud saya, saat sementara orang di hari ini, di hari Ahad, umumnya orang berlibur, umumnya bertamasya, berkumpul bersama keluarga, bapak dan ibu mendapatkan nikmat yang luar biasa, meluangkan segenap waktunya untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan taufik dari Allah untuk mau belajar pada saat ini. Itu tandanya Allah sudah menginginkan bapak dan ibu menjadi orang yang baik dalam pandangannya. Tidak cukup dengan amin. Kalau sudah hadir di sini, Allah berikan pada bapak dan ibu, orang lain belum diberikan, sudah dirangkul, ditempatkan, itu mesti dibuktikan. Karena nikmat itu, iman itu bersanding dengan amal. Buktinya apa? Ya. Karena itu ketika hadir di sini, sudah dianggap kita sebagai pengantar orang yang baik, ayo kita buktikan. Melalui ta'lim ini, pahami apa yang disampaikan, ikuti apa yang dituturkan dan amalkan dalam kehidupan kita. Amalan itulah menjadi pembuktian kita sudah menjadi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dihimpun, diantarkan, ditempatkan, dikukuhkan, diberikan kesempatannya, belum juga tersentuh untuk berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dengan cara apalagi Allah memaksa kita untuk menjadi orang yang baik. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Mari kita fokus untuk belajar. Yang pertama, ikhlaskan diri kita dan jangan sertakan motif yang lainnya sebelum kita menghadap kepada Allah dengan pelajaran ini. Ingat, keikhlasan itu banyak manfaatnya. Satu, tentunya akan melahirkan pahala yang berlimpah kepada kita. Ya. Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan ta'lim bagian dari ibadah. Ya. Kecuali melakukannya dengan berusaha dengan semaksimal keikhlasan yang dapat dimungkin kita lakukan. Yang kedua, ikhlas itu nanti akan membuka kecerdasan sehingga apa yang kita dapatkan dari ta'lim itu langsung mengalir ke dalam jiwa. Karena ada orang yang datang misalnya ke majlis ilmu, dia cuma datang dengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar lagi, itu antara masuk dengan sama hampir tidak ada perbedaan. Bahkan ada di antaranya yang masuk telinga kanan, itu enggak masuk, keluar lagi dari kanan. Ya. Ada yang seperti itu. Ya. Karena itu, motif-motif yang datang sebelum hadir ke sini, itu tanggalkan dulu. Ada motif ingin ketemu teman, ada motif hanya ingin tahu di mana Masjid Al-Ihsan, ada motif hanya ingin tahu siapa ustadznya dan sebagainya. Tanggalkan di luar, simpan saat masuk ke rumah Allah, hubungan kita hanya dengan Allah. Lakukan ikhlas karena Allah, maka Allah akan tanamkan ilmu itu ke dalam diri kita. Karena itu di dalam Quran, ilmu tidak pernah disebut dengan pencarian kita. Sekali lagi, di dalam Quran, ilmu tidak pernah disebut dengan pencarian kita kalau sudah kita dapati. Tapi selalu disebut oleh Quran dengan pemberian dari Allah dan disandingkan dengan keimanan. Perhatikan Al-Mujadalah di ayat yang ke-11-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Bahasa Qur'annya utul ilma, utu itu yang diberi, bukan kita yang mendapatkan tapi yang diberikan. Dan Allah kenapa mengawali ayat ini dengan iman? Hanya akan memberikan ilmu yang bermanfaat itu kepada orang-orang yang beriman dan ditunjukkan dengan kualitas keikhlasannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengawali kajian di pagi ini sehingga bisa disampaikan dengan mudah, ada manfaat dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita.